sapu. Munah singkari munah munah lemah munah langit bayu munah bayu kapunah rahayu swastiastu nirmala sadamalilang buhul kukus manik sumingkar sumingkar kurungtan puhu herang menclang tan pirwa menclong putih aji bumi pun sapun kakaruhun pun sapun kakaruhun dulanggeng di kahyangan bos saja ini kalanggengan mugi katampi ye bakti nu teu daya teu upaya perbawa Allah kawasa Kerajaan Salakanagara telah berdiri di pesisir Pandeglang sebagai kerajaan pertama di Nusantara yang diperintah oleh Raja Pertama, Dewa Warman I. Sesungguhnya Salakanagara adalah pemula penting dari mata rantai lahirnya Kerajaan Tarumanagara yang didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Sedangkan Jaya Singawarman tidak lain, dia adalah menantu Dewa Warman 7, Raja Salakanagara. Raja Jaya Singawarman memilih ibu kota Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bekasi. Masa kejayaan Tarumanagara berlangsung pada saat kekuasaan Raja Tarumanagara yang ketiga berjuluk Purnawarman yang memerintah tahun 395 hingga 434 Masehi. Ia membangun ibu kota kerajaan baru yang berlokasi dekat pantai dan dinamainya ibu kota tersebut dengan nama Sundapura. Sekalipun banyak keterangan sejarah yang mengatakan bahwa pusat kerajaan Tarumanagara terletak di bagian utara, bahkan dekat dengan pesisir. Namun, sebagian besar prasasti peninggalan zaman Tarumanagara banyak ditemukan di seputaran wilayah Bogor yang jauh dari pantai. Prasasti-prasasti tersebut yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebon Kopi atau Prasasti Talapak Gajah, Prasasti Jambu. Hal ini menandakan bahwa wilayah Bogor sejak zaman dulu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkembangan sejarah masa silam, yang kini menjadi bagian penting dalam catatan sejarah nasional. Adalah alam dengan manusia-manusia penghuninya yang telah satu jiwa menelisik hari,
tunggal, senada menyulam masa silam, hingga tiba hari ini. Kota Bogor, kota hujan, kota pujaan. Sejarah besar dari bangsa yang besar. Dari Bogor tercinta, sejarah bangsa telah mengakar. Dari arah matahari terbit mereka pergi, menuju arah matahari terbenam mereka berjalan. Itulah rombongan agung sang penguasa Dikjaya, Sri Ratu Jayadewata. Dia adalah penguasa Galuh bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Bergerak tandu kencana, beratap cemara gading, bertiang emas, bernama lingkaran langit, berpuncak permata mirah, ditahtakan pada watang yang bercungap. Barisan kebesaran bergerak serempak ke pakuan pusat negeri Kerajaan Sunda. Dialah Raden Pamanah Rasa alias Sri Ratu Jayadewata yang baru kembali dari penobatan dirinya sebagai pemegang tahta Keraton Surawisesa di Kerajaan Galuh sebagai ahli waris ayahanda Prabu Dewa Niskala dan titisan darah sang eyang Prabu Niskala Wastu Kancana yang ternama. Sang Raja Galuh tiba ke Pakuan bukanlah tanpa alasan, tapi dia akan menerima tahta singgasana Sriman Sri Wacana dan dinobatkan sebagai penguasa Kerajaan Sunda. Hal itu terjadi karena Sri Ratu Jayadewata memperistri Dewi Kentring Manikmayang Sunda, putri terkasih Prabu Susuk Tunggal, penguasa Kerajaan Sunda yang berkedudukan di Pakuan. Peristiwa acara penobatan Prabu Siliwangi sebagai penguasa Kerajaan Pakuan Pajajaran terjadi pada tahun 1404 Saka atau tanggal 3 Juni tahun 1482 Masehi. Maka
Sang Jaya Dewata resmi menjadi penguasa sejati seluruh Tatar Pasundan dan berhasil mempersatukan Kerajaan Galuh di timur dan Kerajaan Sunda di barat dalam satu tangan yang selanjutnya kerajaan besar tersebut dikenal dengan nama Kerajaan Pakuan Pajajaran. Berbahagialah seluruh warga, karena dengan hal itu Tatar Sunda akan terhindar dari perselisihan dan perang saudara. Dan itu terjadi berkat kebesaran Sri Ratu Jaya Dewata yang telah berjuluk gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Pakuan Pajajaran Sri Ratu Dewata, atau yang lebih dikenal dengan julukan agung Prabu Siliwangi. Di tangan Prabu Siliwangi, Pajajaran menjadi negeri Dikjaya dengan Raja Adil Bijaksana. Maka rakyat pun aman dan sejahtera. Dayeuh Pakuan menjadi kota impian di masa silam, dengan warga kota mencapai hampir 50 ribu orang, menjadikan Pakuan sebagai kota terpadat kedua setelah Demak dibanding dengan kota-kota lain di Nusantara. Dialah Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja yang membangun telaga besar Rena Wijaya, membangun angkatan perang yang tangguh, membangun parit pertahanan, dan banyak lagi pembangunan negeri yang dia lakukan selama memerintah 39 tahun, yaitu dari tahun 1482 hingga tahun 1521 Masehi. Setelah Sri Baduga Maharaja wafat, tampuk tahta jatuh ke tangan putranya, Surawisesa Jaya Perkosa, yang memerintah dari tahun 1521 hingga tahun 1535 Masehi. Dan sang putra inilah yang telah mengabadikan kebesaran ayahandanya, Prabu Siliwangi, pada sebuah batu berukir yang kini dikenal sebagai Prasasti Batu Tulis, dengan keterangan waktu tahun 1533 Masehi. Setelah Raja Surawisesa, Kerajaan Pakuan Pajajaran diperintah oleh 4 orang raja, di mana pada pemerintahan Raja Rangga Mulya Surya Kancana tahun 1567 sampai 1579 Masehi, yang merupakan raja terakhir, Pakuan Pajajaran sirna imbumi, runtuh karena serbuan laskar Kerajaan Banten yang diperintah oleh Panembahan Maulana Yusuf. Peristiwa runtuhnya Pakuan Pajajaran terjadi pada tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka, atau tanggal 18 Mei 1579 Masehi. Hutan belantara yang ada di lembah kaki Gunung Salak adalah hutan keramat. Yang menjadi saksi abadi tentang kegemilangan sebuah negeri. Binatang liar dan belukar memendam geram, geram mengenang kebanggaan masa silam. Bukit dan sungai bersunyi diri. Diam bersaksi sejuta arti, Pakuan cemerlang kini telah sirna, hilang tanpa bekas setapak jua, berganti jadi rimba belantara. Hutan keramat berjuta duka. Thank you.
Hutan Keramat di kaki Gunung Salak memancing kepenasaran kompeni di Batavia untuk datang menyelidikinya. Dimulai tahun 1687, kompeni mengutus tim yang dipimpin oleh Sersan Scipio untuk menyelidiki kawasan hutan yang diapit oleh Sungai Ciliwung dan Cisadane yang konon dulunya bekas pusat kerajaan kuno. Sampai kurun waktu tahun 1709 Masehi, penyelidikan terus berlanjut oleh tim Adolf Winkler dan tim Abraham van Riebeck, di mana kesemuanya hampir tidak menemukan bekas yang nyata dari peninggalan sebuah keraton kerajaan. Akan tetapi, beberapa penemuan penting seperti batu berukir, patung, jalan batu, parit pertahanan, bekas gerbang, serta cerita dan perlakuan penduduk lokal yang mengkeramatkan terhadap tempat tersebut cukup memberi indikasi bahwa disitulah bekas kawasan Keraton Pakuan Pajajaran. Setelah melalui penyelidikan beberapa tim ekspedisi, pihak kompeni Belanda semakin tertarik untuk membuka hutan Pajajaran menjadi kampung-kampung permukiman. Dan yang diserahi tugas pembuka lahan adalah Tanu Jiwa, seorang letnan kompeni berdarah Sunda asal Sumedang. Dan mulailah Tanu Jiwa bersama pasukannya membuka hutan untuk dijadikan perkampungan yang kemudian pada tahun 1701 Masehi, dia berhasil membangun sebuah kampung yang ia namakan Kampung Baru, yang sekarang tempat itu bernama Tanah Baru. Selanjutnya, Tanu Jiwa berhasil mendirikan kampung-kampung seperti Parakan Panjang, Parung Siang, Bantar Jati, Sempur, Panaragan, Baranang Siang, dan Cimahpar. Kampung Baru atau Tanah Baru waktu itu dianggap sebagai pusat pemerintahan bagi kampung-kampung sekitarnya. Bahkan di kemudian hari, Kampung Baru atau Tanah Baru sekarang adalah cikal bakal ibu kota Kabupaten Bogor. Sangat beralasan mengapa sejak zaman klasik, kawasan yang diapit Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung dengan Cipakancilan membelah di tengahnya selalu dijadikan pusat kerajaan-kerajaan masa silam. Karena kawasan itu memiliki fungsi yang sangat strategis untuk berbagai hal. Sifat-sifat strategis diantaranya berhawa sejuk, tanah subur, sumber air melimpah, dan strategis untuk pertahanan. Kesejukan kawasan sekitar bekas pusat Pakuan Pajajaran menarik minat Gubernur Jenderal Willem Baron van Imhoff pada tahun 1745 untuk membangun sebuah tempat peristirahatan yang diberinya nama Buitenzorg, yang berarti aman tentram atau tanpa kecemasan. Tempat peristirahatan Buitenzorg, sekarang kita mengenalnya dengan nama Istana Bogor. Dan pada masa kolonial Belanda, nama Buitenzorg dipakai untuk sebutan kota Bogor yang kita cintai. Apabila terdengar nama Pajajaran, ada angan melayang dalam kenangan. Dan apabila terngiang nama Siliwangi, ada yang bergetar pada nadi dan mata hati. Pajajaran dan Siliwangi, dua nama, satu hakiki. Pakuan kegemilangan masa silam, Pakuan bersinar hangat di lubuk hati yang paling dalam. Pakuan adalah
Bogor. Bogor adalah Pakuan. Mari kita tanamkan di lubuk kalbu. Bogor, Pakuan, dua nama adalah satu. Tanggal 3 Juni tahun 1482 Masehi adalah peristiwa penobatan Agung Sang Siliwangi. Kini terpatri dengan lestari, Bogor tercinta berhari jadi. Kejayaan Pakuan takkan kembali, tapi semangatnya mari kita hidupkan lagi. Ah, jadinya Ku Andika adegen eta daya laju ngaranan Bogor. Sabab Bogor teh hartina tunggul kabung. Hari tunggul kabung emang geh hartina. Hari sababna sabab ngaran mudu Bogor. Sabab Bogor mah dijieun suluh tedai kurung teu melepas tapi ngalun. Asepna teu mahi dipake muput, tapi amun dijieun tetengger sanggup nungkulan windu kuat bilangan mangsa. Amun kadupak matak borok nungadupakna wal kewat cager tah inyana. Amun katajong matak buhak nungadjongna wal kewat waras tah cokorna. Tapi amun dejen kekeset sing nyaraho besok dagana pageto bakal harudang pating kodongkang nungawarah si caludak. Bah ngaranan Ku Andika eta daya Bogor.